Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayah yang dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada petang ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan mendengar kisah para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi tabi'in yang saya pilih pada petang ini seorang tokoh ulama' yang terkenal di seluruh dunia Islam sehingga pada hari ini. Beliau tak lain dan tak bukan ialah Sayyiduna Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Pengasas Al-Mazhabul Hanafi, mazhab yang tertua di dunia. Ya, kalau kita tengok pada segi turutan, mazhab pertama ialah mazhab Hanafi. Lepas tu dah datang mazhab Maliki yang diasaskan oleh Imam Malik bin Anas. Kemudian datang anak murid dia Al-Imam Musyafi'i. Kemudian datang pula anak murid dia Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka tadi Allah Ta'ala, empat mazhab ini sahaja yang bertahan sehingga hari kiamat insya-Allah. Ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan dalam empat-empat mazhab ini yang paling besar pengaruhnya ialah mazhab Hanafi. Ya, boleh kita katakan negara China, negara India, Bangladesh, Pakistan, ni semua Hanafi belaka. Sebahagian pada Mesir, sebahagian pada Syria, sebahagian Iraq. Ya, semua Hanafi belaka. Yang kedua terbesar mazhab Syafi'i. Syafi'i ni dikonquer bahagian Asia Tenggara ni. Malaysia, Singapura, Brunei, Indon, Filipin, Fatani. Ni semua mazhab Syafi'i belaka. Lepas tu Syekh Anna datang, dia kata kadang aku tengok jauh mazhab Syafi'i ni kan, orangnya asal daripada Makkah tapi mazhabnya sampai masuk ceruk kampung di Malaysia. Subhanallah. Ya, sebab keberkatan, keikhlasan ulama-ulama terdahulu. Okey, balik ke cerita kita Al-Imam Abu Hanifah. Kana hasan al-wajhi, orangnya cantik rupanya. Wasim al-tala'ati, wasim ni bahasa Arab maknanya handsome. Athbal mantiqi, kalau bercakap menarik perhatian. Huluwal hadith, manis percakapannya. Handsome, tampan, macho, sado. Ada belaka dekat Imam Abu Hanifah. Ia pasal dia orang Parsi. Dia bukan orang Arab, orang Parsi. Laisa bitawilil ba'in, orangnya tidaklah tinggi lampai sangat. Wala bil qasir alladhi tanbu anhu al-uyun, dan bukan rendah sangat. Maknanya sederhana, sedang molek orangnya. Wa huwa ila zalika labbasun aniqu thiyabi. Di waktu yang sama Al-Imam Abu Hanifah ni seorang yang orang tengah nak kata makai ni makna dia kalau pakai itu smart lah. Dan dia suka nak cakap berfashion kan melampau pula ya. Tapi Imam Abu Hanifah ni begitulah. Sentiasa bertukar-tukar jubah dia. Hari ni jubah lain, besok jubah lain, lusa jubah lain. Dia banyak jubah dia. Labas ni orang yang banyak memakai pakaian. Ani kusiyab, pakaiannya menarik perhatian. Bahiyu tala'ati, macam kita kata tadi lah, handsome dengan baju pula cantik, menarik perhatian orang. Kathiru ta'aturi, dan banyak memakai minyak wangi. Antaranya Imam Malik bin Anas. Dia kalau pakai minyak wangi, semerbak satu masjid bau. Bau dia wangi. Imam Hanafi pun macam tu juga. Iza tala ala nasi arafuhu min tibihi qabla ayyarauhu. Kalau dia lalu dekat salah satu jalan, orang mesti kata, tadi Imam Abu Hanifah lalu kawasan ni . Kau tahu mana? Ni bau minyak wangi dia ni lah ni. Sampai melekat macam tu dia punya trademark dia. Branded minyak wangi dia tu. Apa nama? Apopolo? Apa benda tu? Aku pun tak kerti lah. Macam-macam lah minyak wangi zaman sekarang. Ada kawan Nana tu dia suka pakai minyak wangi Oud. Memang macam lah. Kalau minyak wangi ni memang mamat ni lah pakai, tak ada orang lain. Daripada dulu sampai sekarang istiqamah dengan minyak wangi tu. Insaf aku. Itu minyak wangi orang tua je pakai. Orang muda macam aku tak pakai minyak wangi Oud ni. Oud ni pun tengok jugalah, kadang ada oud yang bagus, yang branded, okeylah sedap bau dia. Ada oud yang ciplak, hampir macam oud, kau pakai kejap boleh basi. Buang sambal betul.
mungkin dia proses pakai elevasi ke, wallahu alam. Jadi Imam Abu Hanifah ni orangnya smart, suka pakai minyak wangi. Siapa dia ni? Zalikum huwa An-Nu'man bin Thabit bin Marzuban Al-Mukanna di Abi Hanifah. Beliau ialah nama sebenarnya Nu'man bin Thabit bin Marzuban, terkenal dengan panggilan Abu Hanifah, bapa kepada Hanifah. Dia ada anak seorang bernama Hanifah. Awalu man fattaka akmam al-fiqhi, orang yang pertama menyuburkan ilmu fiqah. Wastakhraja arwa'a ma fiha min at-tuyub, dan dialah orang yang mula, orang kata, memekarkan ilmu fiqah dalam dunia ni. Dulu tuan-tuan, sebelum munculnya mazhab Hanafi, ada pelbagai mazhab. Hatta di kalangan para sahabat ada mazhab diorang, mazhab Abu Bakar As-Siddiq, mazhab Umar Al-Khattab, mazhab Uthman bin Affan, mazhab Ali bin Abi Talib. Diorang semua mujtahid belaka, mujtahidun belaka. Tapi tadi Allah, diorang tak ada orang yang mengarang dia punya apa asas mazhab dia ke, macam mana cara dia mengambil hukum. Tak ada anak murid. Ialah zaman tu kan dalam berperang, berjuang, berjihad, tak sempat nak ada benda macam tu. Kemudian datang pula golongan tabi'in, yang kemudian ramai lagi lah ulama-ulama macam Al-Imam Al-Auza'i, yang tak silap ana dia punya mazhab pernah bertahan selama lebih kurang 20 tahun. Lepas tu pupus. Tak ada sampai sekarang, tak ada langsung mazhab dia. Ada mazhab Daud Az-Zahiri, pupus. Takdir Allah Ta'ala bertahannya empat mazhab ni sampai hari ini. Adraka Abu Hanifah tarafan min akhir asr Bani Umayyah wa akhara min awal asr Bani Abbas. Al-Imam Abu Hanifah sempat hidup di akhir pemerintahan kerajaan Islam Bani Umayyah. Kerajaan Islam Bani Umayyah memerintah lebih kurang 93 tahun. Memerintah dunia ni 93 tahun. Lama tuan-tuan. Kemudian Imam Abu Hanifah sezaman dengan pemerintahan Bani Abbasiyah, jatuhnya kerajaan Umayyah, naik kerajaan Bani Abbasiyah. Umayyah masa tu dia punya pusat pemerintahan dia dekat Syam di Damsyik, Abbasiyah dekat Baghdad. Wa asha fi zamani aghdaka fi al-khulafa' wal wulad al-ashab al-mawahib igdaqan hatta sar rizquhum yatihim raghadan min kulli makan wa hum la yash'urun. Dan ditadikan Allah lagi, Al-Imam Abu Hanifah hidup di zaman kerajaan Islam yang mewah. Mewah sangat zaman ni. Mewah sangat-sangat. Dia start mewah tu bila? Zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Oh, mewah bang. Yelah zaman tu Islam dah menang kan, Rom dan Parsi. Bayangkan Rom dan Parsi tu tunduk pada Islam. Mau tak kayanya? Kayalah. Kita bawa kerja kat KSCC budak kaya. Ini bayangkan Rom dan Parsi bawah jajahan kita. Diorang tiap-tiap tahun kena bayar jizyah, bayar cukai pada kerajaan Islam. Berbilion kau tu tak harta umat Islam. Kaya gila masa tu. Kalau zaman Sayyidina Uthman, Baitul Mal tu bukan saja bagi brim lah kita kata. Sekarang ada lagi brim? Tak ada lah. Tiga kenang-kenangan je lah. Hari ini dalam sejarah. Bukan sekadar dia bagi duit bulan-bulan pada rakyat dia. Bahkan ada pula peruntukan pakaian. Baju pun ada juga. Ha, kaya tak kaya, baju pun dia bagi tiap bulan. Lagi madu bang, madu. Bukan bermadu madu. Madu pun dia bagi. Gila punya kaya lah zaman tu, subhanallah. Kaya-kaya sangat. Yalah. Islam merintah hebat, berkat semua zaman tu. Lalu kerajaan masa tu pemurah sangat-sangat. Dia bagi belaka peruntukan kepada para alim ulama, kepada sekolah-sekolah, madaris syariah. Lepas tu, zaman tu ramai lahir. Orang kata, ialah ilmuwan-ilmuwan Islam yang hebat-hebat. Ya, sebab diorang tak fikir dah masalah nak cek duit ni. Allowance dah ada dah bulan-bulan. Yang penting, mengarang, mengajar, mengarang, mengajar. Itulah kerja korang. Kita hari ni kena cek derma, tuan-tuan. Baida, Ana akan apa teringat. Dulu sebelum pilihan raya, sekolah-sekolah mahad syar'i dekat Malaysia ni ada peruntukan lah daripada JAKIM, tak silap mana. Jadi dah tulis lah, dia kata mahad ni dapat sekian banyak, sekian banyak. Antaranya mahad saya juga dah dapat juga dekat Selangor ni. Ada 250 mahad tahfiz. Tapi mahad macam kita orang buat ni hanya ada 4 aja. Jadi 4 ni dibagi tumpuan lah, pasal mahad kita hanya mengajar kitab. Mengajar kitab ni bukan semua orang boleh.
ngapal Quran, mengajar Quran, insya-Allah lah ramai orang boleh kan. Tapi nak ngajar kitab ni dia kena ada pengalaman, kepakaran dan sebagainya. Dekat Selangor ada 4 aja yang berdaftar dengan JAIS. Kalau negeri lain macam Kedah ke Kelantan, Terengganu tu memang dah lama dah, power dah bab-bab ni. Kita kat Selangor baru nak ada. Jadi yakin bagilah peruntukan. Kita dapatlah 200,000. Seronoklah kita ni kan. Tanyalah apa cerita, duit dah masuk ke belum? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Lepas tu berjana Ustaz kata dah keluar. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Lepas bilang raya, apa cerita Ustaz? Wallahu'alam bisawab. Mana cerita, apa cerita duit 200,000 tu? Wallahu'alam bisawab. Tentang kena tarik peruntukan. Tahu tak apa. Itulah realiti nasib sekolah agama di negara Malaysia baru yang tercinta. Ketika sekolah Cina Apek minta peruntukan bagi nak rak dan dilayanlah ke permohonan diorang, umat Islam dianaktirikan. Itulah realitinya. Nak tak nak, tak apalah. Kita orang dah biasa susah daripada kecil. Baida anna Aba Hanifah akrama ilmahu wa nafsahu an dhalika. Walaupun zaman ni tuan-tuan, zaman Imam Abu Hanifah ni kerajaannya bagus, adil dan banyak bagi peruntukan. Tapi Imam Abu Hanifah orangnya wara' sangat-sangat. Wa hadama amrahu ala an ya'kula min kasbi yadihi. Dia tak pernah ambil satu sen pun peruntukan daripada kerajaan Islam Bani Abbasiyah. Walaupun peruntukan ada, tapi Imam Abu Hanifah tak nak. Sebab apa? Dia tak nak jadi terhutang budi dengan kerajaan. Ini ulama' dulu tuan-tuan. Bukanlah saya kata makan gaji dengan kerajaan ni tak boleh. Tapi saya dah pernah cerita kat tuan-tuan kan. Dulu saya ada seorang guru. Guru saya dah meninggal, almarhum. Masa tu kita budak-budak lagi kan. Ingat lagi. Mata-mata, dia kata apa? Wang, mu wang besok, mu habis ngaji wang. Mu jangan makan gaji dengan kerajaan, dia kata. Dan mu jangan makan gaji dengan kerajaan. Mata-mata, dia kata mu jangan makan gaji dengan kerajaan. Lepas tu dia kata apa? Kalau mu makan gaji dengan kerajaan, Ustaz tak halal ilmu ni. Allah, dia tak halal ilmu tuan-tuan. Masaklah aku. Tapi kita budak-budak masa tu bukan faham pun, dengar je lah. Tapi kita ingat lah cakap tu. Bila kita dah dewasa macam ni, barulah faham kenapa Tok Guru aku tak bagi makan gaji dengan kerajaan. Yeah? Bukan saya kata haram ya. Tak. Tuan-tuan nak makan, makanlah. Rezeki masing-masing. Tapi orang ngaji agama macam kita orang ni, berat tanggungjawab dia. Lepas tu saya, sejak-sejak saya mengajar daripada tahun 2000. Berapa ya? 2000 lah. Saya tak pernah tengok slip gaji. Macam mana rupa slip gaji? Aku pun tak tahu macam mana rupa slip gaji. Saya punya slip gaji lah. Saya mana ada slip gaji tuan-tuan. Habis Ustaz beri kata macam mana? Kau jangan tanya soalan bida'ah tu. Itu adalah ceritanya. Okey tuan-tuan. Jadi, Tok Guru saya kata, jangan makan gaji kerajaan. Nanti kalau kau makan gaji kerajaan, mulut kau kena plaster. Kau tak boleh nak cakap benda kebenaran. Betul lah dia kata tu, betul. Ya? Yeah? Okey. Jadi saya terkenang Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ni tuan-tuan, pernah zaman dia ada seorang raja bernama Zahir Bibris. Raja Zahir Bibris ni, kalau kita baca sejarah, search dekat Google, Zahir Bibris ni raja yang berjaya mengalahkan tentera Tatar yang satu ketika dahulu ganas gila menghancurkan Baghdad, menghancurkan Syam, dan akhirnya dia nak tawan Mesir. Zahir Bibris asal daripada Syria, daripada Syam. Berguru dengan seorang ulama bernama Al-Iz bin Abdul Salam, Sultanul Ulama. Kemudian dibawa lari ke Mesir, jadi tentera dekat sana. Akhirnya jadi panglima perang. Dialah dengan izin Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan berjaya menawaskan tentera Tatar Mongol. Okeylah, tu nak kabur Raja Bibris ni. Tapi raja ni tuan-tuan, dia ada buat something wrong tau. Apabila dia ni bila pergi perang, harta rampasan perang tidak dibahagikan ikut kaedah yang Quran ajar. Dibahagikan dengan Al-Khumus 1/5, ada bahagian-bahagian. Tentera dapat sekian banyak, kerajaan sekian banyak, bahagian Baitul Mal sekian banyak, adalah peruntukan-peruntukan dia. Raja ni tak, dia bagi ikut suka dia je. Macam kita lah faraid kan, orang lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tak, dia bagi ikut suka dia je. Lalu, bila dia buat macam tu, ulama-ulama kerajaan masa tu diam, tak berani kata apa. Imam An-Nawawi bila tahu Zahir Bibris buat kerja macam tu, marah Imam Nawawi. Haram, dia kata. Tak betul. Tak kena cara kaedah tu. Islam ajar lain, Quran ajar lain. Lalu fatwa Imam Nawawi ni tersebar dalam grup WhatsApp. Contohnya lah,
sampai ke pengetahuan Raja Zahir Malik Bibriz. Lalu apa kata raja ni? Siapa dia Nawawi tu lah? Kurang ajar dengan beta. Gitulah lebih kurang. Dia pun panggil dia punya menteri-menteri. Dia kata apa? Pecat jawatan Nawawi. Apa jawatan dia? Pecat dia. Lalu apa kata menteri? Wahai tuanku raja, di mana dia pegang jawatan? Habis yang keluar fatwa tu? Itulah masalahnya. Orang pegang fatwa dia, dia tak pegang jawatan. Bukan dia menteri agama ke? Mana ada, tak ada pun. Raja kata, kalau macam tu, aku pecat dia daripada keluarkan fatwa. Menteri kata apa? Wahai tuanku, di mana dia pernah dapat tauliah? Dia mana pernah pegang jawatan qadi, hakim? Tak pernah. Habis tu? Begitulah dia. Begitu pula. Raja kata apa? Kalau macam tu, kita tarik balik segala peruntukan yang kita pernah bagi pada dia. Apa kata menteri? Wahai tuanku, dia tak pernah ambil satu sen pun duit kerajaan. Baik kau. Habis raja kata, apa cerita dia ni? Dia gitulah. Imam Nawawi. Imam Nawawi ni kita tahulah kan. Dia makan sehari sekali je. Sahur dengan buka. Sahur, makan buah tin, buka, minum air. Lebih kurang 20 tahun tak pernah baring atas lantai. Tak pernah baring tu bukan, tak pernah baring atas lantai bukan mana baring atas tilam. Dia tidur dalam keadaan duduk. Macam tuan-tuan tidur dengan kuliah. Gitulah. Tuan-tuan pun level Imam Nawawi juga tuan-tuan semua. Dia tidur ni tengah mengarang. Tidur kejap. Lepas tu bangkit balik. Gitulah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Akhir Raja Zahir bin Bibri kata, siapa dia Nawawi ni? Mana dia? Panggil dia. Panggil Imam Nawawi datang ke istana. Raja ni bila tengok Imam Nawawi tuan-tuan, terus terkucil raja ni. Kau tahu tak? Jadi kucing. Tak tahu tak apa. Itulah ulama dulu. Tegas dengan prinsip. Takkan gadaikan prinsip. Sebab apa? Sebab diorang tak terlibat dengan syubahat-syubahat ni. Sebab tu Imam Ahmad tu. Tak bukan. Saya teringat. Ala kuliah semoga Allah merahmati semua orang alim ni. Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama terkenal di Syam. Dia ni orangnya zuhud, orangnya warak. Tapi tuan-tuan, dia ni sempat pegang-pegang jawatan lah zaman Hafiz Al-Asad dulu. Anda tak tahulah apa jawatan dia. Mungkin jadi qadi ke, jadi mufti ke. Dia ada seorang bapa yang warak sangat-sangat. Nama bapa dia Syekh Mulla Ramadan. Syekh Mulla Ramadan ni tak ada anak, seorang tu je anak dia. Dr. Said Ramadan Al-Buti. Syekh Mulla Ramadan kata apa? Aku tak pernah makan gaji anak aku. Satu sen pun aku tak pernah ambil. Aku tak pernah, anak aku pun tak pernah bagi dan aku takkan makan. Sebab apa? Sebab anak aku terlibat dalam pemerintah. Bila terlibat dalam pemerintah, banyak harta syubhat. Maka aku tak makan. Itu waraknya Syekh Mulla Ramadan. Subhanallah ya. Anak dia tu warak. Dr. Ramadan Al-Buti tu orangnya warak sangat-sangat. Bukan saya kata tak boleh pakai gaji kan. Halal, tak ada masalah. Tapi ada orang yang level-level macam tu tuan-tuan. Tak sentuh dia. Dahsyat. Macam arwah guru saya itulah. Dan tapi bini dua orang. Itu aku tak faham tu. Mana mai duit dia? Anak dia pakai smart-smart semua. Anak-anak dia masa kita belajar pondok dulu kan. Kata ustaz Man ni ngajar pondok aja. Tapi kereta ada, motor ada, bini dua. Anak-anak pakai smart-smart. Mai mana duit? Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang saya tengok dia tak pernah tinggal berjemaah. Qiyamulail, kita tahulah pasal apa kita malam berduduk bukan tidur pun dalam belajar pondok dulu. Rumah dia tak pernah terpadam lampu. Ada je orang kulu kilir. Memang sokmo lah kata Qiyamulail. Ala kulihal, Allah bagi rezeki. Lalu Imam Abu Hanifah, walaupun zaman ni, zaman kerajaan Abbasiyah ni, kerajaan yang bagus, pemurah. Walaupun begitu, dia tak pernah ambil satu sen pun daripada kerajaan. Sebab apa? Dia tak nak lah. Dia tak nak terlibat. Satu hari, da'ahul Mansur zata maratin ila ziyaratihi. Satu hari, Raja Khalifah Al-Mansur jemput Abu Hanifah datang ke istana. Falamma sara indahu balagha fi izami wa ikrami wa tarhibi bih. Bila Imam Abu Hanifah sampai ke istana, Khalifah Al-Mansur, Ja'far Al-Mansur ni, hormatlah kan. Ni ulama besar datang ni, orang alim hebat ni, bagi tempat, kedudukan, layan dan sebagainya. Wa'adna majlisahu minhu. Duduk dengan khalifah. Khalifah dulu, kalau dia jemput ulama datang istana, ulama tu duduk satu singgah sana dengan dia. Bukan duduk kat meja VIP tu bang. Duduk satu seat. Seat tu kan panjang kan. Dia punya cushion gitu. Duduk sebelah raja. Gitu.
وجعل يسائله عن كثير من شؤون الدين والدنيا. Lalu Khalifah Ja'far Al-Mansur ni tanya pelbagai soalan berkaitan dengan hukum hakam, tentang hukum hakam halal dan haram dan sebagainya kepada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menjawab segala soalan-soalan tu. Falamma arada al-insiraf, bila Imam Abu Hanifah minta izin nak balik, dafa'a ilayhi bikisin fihi 30,000 dirhamin ala ma kana ma'rufa min imsakil ma'ruf, faqala lahu Abu Hanifah. Bila Imam Abu Hanifah nak minta izin balik, lalu Ja'far Al-Mansur kata apa, wahai tuan guru, ini adalah sikit daripada pihak kami ya. Orang panggil apa, ialah sahajalah kenang-kenangan. Dia bagi apa tuan-tuan? Satu uncang berisi 30 dirham emas. Bahasa kita, sorry, 30 ribu dirham perak. Lebih kurang 30 ribu lah. Ataupun bulan 60 ribu kan. Perak kan mahal. Duit kita siling mana ada harga bang. Ni perak bang, oi, mahal bang. 60 ribu lah kita letak. Hah, ni. Orang pergi apa? Sagu hati. Ceramah Tok Guru kejap tadi kan, 60 ribu kau, masyur. Kita artis bayar. Ada satu artis tu tak nak sebut nama atas sebab keselamatan. Dia nyanyi berapa minit? 30 minit. Dikira berapa? Dia cakap apa bang? 1 minit 1,000 bang. 1 minit 1,000. Kau fikirlah berapa kan? Selama rock 30 ribu, masyur. Kan? Yang tu kita boleh bayar, no problem. Tapi kalau orang masuk Akademi Al-Quran ke, yang tu kita bagi hadiah pergi umrah je lah ustaz. Usul ustaz benda boleh pegang dia banyak nanti membazir. Jadi Khalifah Ja'far Al-Mansur ni bagilah duit kepada Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu Abu Hanifah, ya amiral mu'minin, ini gharibun fil Baghdad. Wahai Khalifah, saya ni, saya tak biasa kuasa Baghdad ni. Padahal Imam Abu Hanifah tu orang Baghdad. Tapi dia bagi alasan dekat raja, dia tak nak pegang duit tu, dia tak nak ambil. Dia kata apa, saya ni tak lama mungkin akan musafir ke. Walaysa bihadzal mal mawdi'un indi wa inni la'akhsha 'alayhi. Saya takut kalau duit yang tuanku bagi ni letak kat rumah, kot-kot hilang ke, kena rompak, kena curi. Saya takut. Fahfazhu li fi baitil mali hatta idza ihtajtu talabtu minka. Jadi saya cadangkan gini lah tuanku, kalau tuanku nak bagi juga, sementara waktu ni tuanku letak dalam baitul mal. Letak dalam baitul mal. Nanti kalau bila saya nak, saya jumpa pegawai baitul mal, saya minta ke dia. Okeylah, Khalifah kata, aku letak duit ni dekat baitul mal. Ghaira an al-hayata lam tatul ba'da idzin bi Abi Hanifah. Tak dan berapa lama kemudian tuan-tuan, mungkin masa ni dah di hujung-hujung umur Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pun meninggal dunia. Falamma wafahul ajal, bila Imam Abu Hanifah meninggal dunia, wujidat fi baitihi wada'i lin nasi tazidu ala adha'afin hadha al-mablag. Falamma sami'a al-Mansur bidzalika faqala. Bila Imam Abu Hanifah meninggal dunia, orang pergilah ziarah rumah dia, ahli keluarga dan sebagainya. Bila dia cek-cek tuan-tuan, tengok-tengok dekat rumah dia, duit berjuta-juta duit. Wada'i lin nas makna apa? Wada'i ataupun wadi'ah ni, orang kampung ataupun orang bandar buat rumah Imam Abu Hanifah tu macam bank, tau tak? Tempat simpan duit. Dulu Imam Abu Hanifah ni orang bisnes, ulama yang berniaga. Jadi peniaga-peniaga, korporat-korporat, zaman tu mana ada bank kan? Nak simpan dengan siapa? Simpan dengan Abu Hanifah. Simpan dengan Abu Hanifah. Simpan dengan Abu Hanifah. Dikira-kira duit dekat rumah dia berjuta, kau tahu tak? Aku rasa mungkin cecah 2.6 bilion jugalah maknanya. Tapi dia orang lah, bukan duit dia. Dia simpan tu sebagai amanah. Dia panggil apa? Wadiah. Kan kita kan ada sistem perbankan Islam kan? Kalau kita buka apa, kita punya buku tu, dia panggil ni sistem wadiah. Wadiah ni contoh mudah gini eh. Wadiah simpanan saja. Contoh kita bagi dia RM100, dia akan simpan, bank akan simpan RM1 sampai kiamat, tak beranak duit tu. Tapi kalau kita kata kita nak ambil sistem wadiah ma'al mudarabah, simpan duit dan bank akan laburkan duit kita, kita akan dapatlah beberapa persen daripada hasil pelaburan tersebut. Dia panggil apa? Mudarabah. Sebab tu Islam dia punya akad jelas. Ni apa? Ni apa? Ni panggil apa? Wadiah. Wadiah tak ada apa. Tapi kalau mudarabah, kau dapat persen dia. Ha, ni apa pula? Al-bay'u bil-ajil, al-bay'u bisamanin ajil. Itu detailnya sistem perundangan Islam. Tapi itulah,
kita orang Islam tak bangga dengan agama kita, tak bangga dengan sistem kita, kita lebih layan sistem puak-puak kafir laknatullah alaihi ni. La haula wala quwwata illa billah. Kan semalam ada orang share kat anak bahasa Melayu ni kan. Kita dok bangga dengan bahasa orang putih. Apa nama angkatan tentera laut Britain ke mana? Aku tu tak ingat kan. Jadi share tu kan, dia punya lambang tu angkatan tentera laut dia, bawah tu tulis, dia tulis bahasa Melayu tau. Apa dia kata? Sarang tebuan jangan dijolok. Pelemak kau, Mak Saleh kau tahu. Kau faham tak aku cakap apa ni? Mak Saleh tu bangga dengan bahasa Melayu tu tak? Jangan, apa dia kata? Sarang tebuan jangan dijolok. Lepas tu dia terima apa kata bahasa orang putih dia. Dia orang apa kerti? Kita pula Melayu jauh tak sedar diri cakap orang putih. Menyampah aku. Bukan tak boleh cakap orang putih tu. Nabi kata, man arafa lughata qawmin amina min makrihim. Siapa reti bahasa asing, dia terselamat daripada tipu daya mereka. Kita cerita pasal bahasa asing ni. Tengok kisah driver taksi kan. Dia bawa taksi. Lepas tu ada orang India. Inilah tumpang dia, nak naik taksi dia. Sekali tengah-tengah jalan, dia dengar India tu sembang. Dia ni Melayu. Dengar India tu sembang. Amat lagi cara kau dengar waterpack pun. Dia tak faham. Dia kata apa? Dia nak rompak mamak ni, nak bunuh. Lepas rompak, kita bunuh. Dia sembang kawan dia. Mujurlah hamba Allah daripada taksi ni faham. Sebab apa? Sebab bergaul dengan daripada taksi orang India ramai. Dia pun pandai cakap India, bergaya. Nalas, dia bawa taksi dah laju. Dia parking betul-betul depan balai polis. Masaklah kau. Ha, kan? Itu kalau orang reti bahasa asing, selamatlah dia. Alakulihal, perlu kita tahu bahasa asing. Tapi jangan kita abaikan bahasa ibunda kita, bahasa Melayu kita. Jangan kita abaikan. Ada kawan anda, Syekh, punyalah speaking hari-hari, cakap Melayu pun pelat kau tu tak? Aku punya tension cakap dengan dia. Lepas tu kau cakap dengan anda kan, dia cakap Melayu, mesti dia terbenti-benti. Alah, apa benda Ustaz? Alah, boring lah cakap dengan kau ni. Punya nak khabar Mak Salehnya aku ni. Kalau di kamat, di iqamah semayang lagi, kadang aku tak suka je. Iqamah tu slang Mak Saleh, kau tahu tak? Allahu Akbar. Syarulah, aku kena geli geleman aku dengar. Man, kalau kau dia kata apa? Kat kau, aku cakap, biar aku kamat lagi bagus lah. Kan aku muntah tak pasal garang. Kadang-kadang kita ni lebel-lebel lah pula. Itu bahasa Arab lah. Tak payahlah kau slang London kau. Okey, balik ke cerita kita ni. Imam Abu Hanifah tu tadi. Bila dia mati, rupa-rupanya rumahnya tu jadi bank tu tak? Berjuta dia orang disimpan jenis sebagai pemegang amanah. Barulah khalifah faham. Rupa-rupanya Imam Abu Hanifah memang tak nak ambil walaupun satu sen duit daripada kerajaan. Saja je buat alasan, dia kata apa? Minta maaflah raja, saya takut tak ada orang nak jaga duit, takut-takut hilang nanti kat rumah. Padahal kat rumah dia berjuta dia orang ramai. Amanahnya dan tak naknya Imam Abu Hanifah ni ambil walaupun satu sen daripada duit kerajaan, takut ada syubhat-syubhat di situ. Wala gharwa faqad kana Abu Hanifah tayukin annahuma akala mru'un luqmatan azka wal aghra min luqmati yanaluha min kasbi yadihi. Kerana Imam Abu Hanifah cukup memahami rezeki yang paling mulia ialah rezeki yang kita usahakan dengan tangan kita sendiri. Lidzalika najiduhu yukhassis shatran min waqti litijarah. Oleh kerana itulah Imam Abu Hanifah ni, dia bukan sekadar seorang ulama, bahkan dia seorang businessman. Dalam empat mazhab ni, seorang yang businessman, Imam Abu Hanifah. Imam Malik tak bisnes, Imam Syafi'i pun tak bisnes, Imam Ahmad pun tak bisnes. Tapi yang paling zuhud, Imam Ahmad bin Hanbal. Kedua zuhud, Imam Syafi'i. Ketiga zuhud, Imam Malik. Imam Malik ni kalau kita baca sejarah dia, dia ada peruntukan, dia khalifah bagi dekat dia, dan dia jaga pemakanan dia. Seminggu sekali mesti makan daging. Itu style Imam Malik. Sebab apa dia kata apa? Makanan yang baik mencerdaskan otak. Sebab tu dia jaga makanan dia, kualiti, supaya otak dia pick up gitu. Kita makan kualiti, belajar macam hampir. Faqad ja'ala yattajir bil khazzi wa aswabihi. Imam Abu Hanifah ni dia berniaga apa? Dia berniaga pakaian. Jacket lah lebih kurang gitu. Semua jenis baju-baju, kain-kain branded ada pada Imam Abu Hanifah. Wa kanat tijaratu zahibatan ayibatan baina mudunil Iraq. Peniaga-peniaga ataupun kita kata pekerja-pekerja Imam Abu Hanifah
Kulu Kile, Kulu Kile dekat bandar Iraq ni terkenal. Bahasa kita kata dia ada apa orang kata kontena sendiri, ada kedai sendiri, kerja sendiri. Wa kana lahu matjarun ma'rufun yaqsiduhu an-nas fayajiduna fi sidqa fil muamalati wal amanata fil akhdhi wal ata'. Dan Imam Abu Hanifah ni ada kedai sendiri yang cukup terkenal di Baghdad, sering dikunjungi oleh orang ramai dengan sebab orang tahu dia ni peniaga yang cukup amanah dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba fi annahum kanu yajiduna fi dhauka wa rafi aidan. Di waktu yang sama, bukan sekadar amanah, bahkan kain-kain yang ada dalam kedai Imam Abu Hanifah ni kain yang branded. Oh, Imam Abu Hanifah jaga kualiti, dia tak menipu. Kalau kualiti rendah, harganya sekian. Kalau kualiti tinggi, harganya sekian. Dia detailkan macam tu. Nanti kita akan jumpa cerita macam mana jaganya Imam Abu Hanifah tentang kualiti barang-barang dia tu. Walaqad kana tijaratu tiduru alaihi khairan wa firan wa tahbuhu min fadlillahi malan kathiran. Dan ditarikan Allah, perniagaan Al-Imam Abu Hanifah ni menjadilah ya, kaya, kaya raya dan sambutan bagus sangat-sangat. Fakan ya'khudul mal min hilihi wa yad'ufu fi mahallihi wa yad'u fi mahallihi. Falaqad urifa annahu kullama hala alaihi al-hawl. Okey. Dan Imam Abu Hanifah terkenal dengan sifat dermawan. Macam mana dermawan dia? Setiap kali dia berniaga cukup setahun, ahsa arbahahu min tijaratihi, Imam Abu Hanifah akan kira keuntungan daripada perniagaan dia. Okey. Contohlah, saya tak pernah niaga tuan-tuan. Contohlah. Kita ambil RM100 kecil lah. RM100 lah. Jadi, dia buat apa? Okey, RM300 ni aku punya untung. Wastabqa minha ma yakfi li nafaqatihi. Lagi RM300, dia buat apa? Untuk dibeli makanan, beras, gandum untuk fuqara wal masakin, orang-orang miskin. Dan 300 lagi untuk siapa? Untuk al-qurra wal muhaddithin wal fuqaha wa tullabil ilmi. Dibagi untuk apa? Yang satu lagi bahagian untuk pelajar-pelajar agama, tok guru-tok guru, ulama-ulama hadis. Itu. Jadi hartanya akan dibagi tiga. Satu bahagian untuk dia dan keluarga dia, satu bahagian untuk fuqara wal masakin, orang-orang miskin, dan satu bahagian lagi untuk alim ulama dan pelajar-pelajar agama. Wa yukhassis likulli minhum mablaghan min an-naqdi al-'aini wa yarfa' dhalika kulluhum ilayhim wa yaqul. Jadi setiap tahun bila dapat hasil macam tu, dia akan bahagikan. Dia kumpul, dia bagi ke sekolah-sekolah, ke mahat-mahat, ke ulama-ulama. Apa kata Imam Abu Hanifah? Hadhi arbahu bada'ikum ajraha Allahu lakum ala yadayya wallahi ma ataitukum min mali shay'an. Jadi bila Imam Abu Hanifah bagi duit kepada orang ramai ni, ulama-ulama ni, orang katalah ke dia, bagus tok guru, dahlah alim, pemurah pula tu, banyak kau sponsor. Apa kata Imam Abu Hanifah? Aku tak sponsor pun, mana ada. Ni bukan duit aku, ni duit korang lah ni. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan bisnes aku jadi, keuntungan tu jadi, tapi bukan hak aku pun, korang punya ni. Dia tak rasa yang duit tu daripada hasil usaha kerja dia. Padahal hasil usaha kerja dia lah, syarikat dia, bisnes dia. Tapi tak, dia kata ni memang hak korang, dia bukan hak aku pun. Ha, gitu Imam Abu Hanifah. Masa anda belajar kat Syria dulu, anda teringat. Orang Syria ni, kan ada orang tanya anda, tanya ustaz belajar Syria berapa tahun? 7 tahun. Belajar kat sana macam mana? Okey lah, semua free. Ada ustaz kata kerajaan sana jahat, dia bagi pelajaran free. Kau tak tahu cerita. Kau dengar cerita aku ni. Free tu bukan kerajaan bagi bang oi. Tak ada kena-mengena. Hafiz Asad, Bashar Asad bengong, dua beranak tu langsung tak bagi apa-apa dekat Ma'had. Ma'had tu yang cari duit kulu kilir. Jadi adalah korporat-korporat di Syam ni yang dua yang ni bayar zakat dekat Ma'had. Masa anda belajar, ada seorang tu nama Syekhul Hadid, orang panggil dia Syekhul Hadid, tok guru besi. Anda pun confused juga, apa sahaja panggil Syekh Hadid, tok guru besi ni.
ke dia ada belajar ilmu rimau besi ke, atau dia smack down ke, ataupun dia tukar jadi Iron Man ke, aku tak faham juga. Rupa-rupanya Tok Guru ni dia ada factory pewaja steel, gitu lebih kurang. Dia ada kilang besi. Oh, kaya gila kau. Dia ni Tok Guru tapi ada kilang besi. Jadi hasil daripada kilang dia tu diinfak kepada pelajar-pelajar agama. Ha, tu. Kita tak mampu. Kita tak mampu. Kalau ada orang boleh macam tu, Masya Allah, Tabarakallah. Hebat, ya, hebat. Tapi biasalah tuan-tuan, ya. Orang kalau dia buat dua benda dalam satu masa, mesti dia ada kekurangan pada salah satu benda tu. Kalau contohlah macam saya ustaz kan, di waktu yang sama saya nak niaga, of course ada berlaku kekurangan pada salah satu benda. Kalau kau beri tumpuan lebih pada ilmu, bisnes kau mungkin ada kegangguan sikit. Tapi kalau kau lebih tumpuan pada bisnes, ilmu kau akan berlaku kekurangan. Standard lah macam tu. Macam orang ada bini dua lah, payah sangat nak faham. Depan bini bolehlah kau berlakon, abang sayang you all. Cewa dalam hati. Kan? Of course aku sayang seorang tu yang servis bagus, yang bla 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 bla. Ha, tu kan. Imam Abu Hanifah tak macam tu. Ilmu dia, kau nak tahu bagus tak bagus, sampai sekarang mazhab Hanafi bertapak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berjuta pengikut Imam Abu Hanifah, subhanallah. Tak kurang sikit pun ilmu dia. Okey. Jadi balik ke cerita Tok Guru tadi, Syekh Besi tu kan. Ha, ataupun yang saya katakan tadi. Jadi orang Syria ni, kerajaan tak bagi walaupun satu sen. Habis tu, korporat-korporat ni, sponsor, mahat-mahat ni. Ana terkenang, ada Syekh kita orang ni. Yelah, Ana kadang ingat sedih juga. Dia pergi, bahasa kita kan, dia bawa tong derma. Ni Tok Guru Syekh tau, Syekh. Dengan janggutnya, dengan serbannya. Pergi masuk dekat pasar, bawa peti, bawa kutip derma untuk mahat. Kalau kita, ya Allah, bagilah budak-budak buat kerja. Tak, Tok Guru tua pandang, kau tahu tak? Subhanallah. Kalau kita aib buat gitu kan? Aib, aib. Tapi tak, dia sanggup tebalkan muka. Yang penting budak-budak boleh belajar kat mahat. Apa macam tu. Kita belajar mahat, tuan-tuan. Dapat allowance. Sebulan 500 lira. Bukan 500 ringgit, banyak sangat bang. Oi. 500 lira tu dalam, dulu zaman kita orang dalam 30 ringgit lah. Adalah juga duit belanja kan, kita duduk asrama, makan tanggung berat cangkung, ada apa ni, dobi free, kau tahu tak? Kau nak apa lagi, kau belajar je. Saya belajar tak pernah bayar satu sen pun, tak pernah belajar, free kitab, free semua, free percuma. Siapa sponsor? Ada korporat-korporat yang beriman pada Allah Ta'ala ni sentiasa sponsor, ya. Ada satu mahat tu lagi kaya, dekat Syria ada 4 mahat masa kita belajar, Mahat Fatul Islami, Mahat Aminah, Mahat Al-Furqan, Mahat Tahzib wa Ta'lim. Ha, ni empat-empat mahat ni semua ada sponsor. Tapi yang paling kaya Mahat Fatul Islami. Ha, itu dia punya allowance dengar-dengar 1,500 sebulan bagi. Lera lah, lera. Lera Syria. Lepas tu kalau berkahwin, dia tambah lagi. Ada lagi. Oh, beranak pinak siap bagi basikal free dekat pelajar. Basikal boleh bagi. Puh, gila lah. Kaya nak kaya tak kabarnya mahat tu. Mahat kita orang ni kena tawaduk sikit lah. Tapi setakat ni tak keburu lagi lah tuan-tuan. Ya. Lepas tu bila time raya, time raya best lah, bulan puasa. Bila time bulan puasa, kita duduk kat kelas ni, kita pun budak kecoh. Oh, kecoh, kecoh, kecoh. Ada apa kecoh? Ada korporat datang, masuk ke mahat, bawa beg. Beg besar gini. Duit, duit raya bang. Duit raya bang. Berpuluh ribu lira bawa. Ini duit ni dia kata hasil perniagaan dia. Maka aku nak keluarkan zakat untuk belajar agama. Syekh pun masuk kelas bagi, bagi, bagi. Masyuk gitu orang. Tuanok. Lepas tu Syekh kata, okey, semua dah dapat duit raya, dah dapat. Okey, minggu depan kita ada 6 kelas kan. 2 kelas ikut ustaz. Pergi mana? Nyoping. Ah, nyoping. Ada duit ke? Orang sponsor. Pergi nyoping bang, turun KL. KL kau tahu. Damsyik lah KL tu. Turun dekat Damsyik. Syekh bawa kita ada satu kedai ni kan. Kedai ni jual kasut. Owner dia tulis hari tu, Al-Mahalul Yaw Mughlaq. Kedai tutup. Bukan dia tutup. Dia tutup untuk customer. Tapi dia buka untuk pelajar. Ha, kita datang, kau masuk kedai tu, kau pilihlah mana-mana kasut yang kau berkenan. Ambil kasut raya kau. Ambil, ambil, ambil. Tapi semua main Syria lah. Dia tak adalah main gana-gana sih kan. Tak ada. Pasal Syria kan negara kapitalis. Lebih kurang nak buat nak komunis. Sorry, negara sosialis kan. Jadi semua made in Syria, made in Syria. Okey lah, boleh pakai setahun dua kasut. Okey lah, selamatlah bajet kita.
belilah, dapatlah kasut. Okey, semua dah dapat kasut, dah okey. Dah dapat, kita pergi kedai sana pula. Ada pula. Pergi beli baju raya. Baju raya bang, dengan seluar raya sekali. Pergi. Tokek kedai tu, bila nampak kita datang, ahlan, ahlan wa sahlan, tafadhal, tafadhal. Seronok dia. Tok kita datang kedai dia. Kalau kita kan, ustaz datang, mampus aku lari bajet tu pasal. Semua pakat nyorok belaka. Dia confirm dah tak derma ni. Ha, standard lah tu kan. Dia orang kata, ahlan wa sahlan, tafadhal. Kita masuk, kau pilih di mana-mana baju seorang kau nak. Ha, seorang dapat sepasang, dua pasang. Syiria kan mesti sejuk kan. Dia bagi, kadang dia bagi kot, bagi seluar, bagi stocking, set complete bang. Ha, cari dua keluar zakat macam tu. Ha, lepas tu, esok kelas lain pula, kelas lain, begitulah dekat Syiria. Sebab tu, bumi itu bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama-ulama yang berada dekat Syam sekarang ni, bertahan, bertahan, bertahan. Anas sebagai anak murid yang pernah belajar tu, ha, tu kadang kita cari derma untuk diorang, hantar, kan, kenangkan jasa diorang. Tak banyak, sikit je. Gaji diorang berapa sekarang tuan-tuan? Gaji diorang gaji dekat mahat berapa? Dia kata $60. RM62. $100 sekarang apa? RM400 eh? $1 RM400 kan? Diorang $60. Dia kata $60 tu sewa rumah tak lepas, dia kata. Nak kabarnya. Maknanya diorang buat macam-macam kerja. Tapi alhamdulillah, masa belajar dulu tak kebulur kita orang ni. Sebab banyak orang-orang yang keluarkan zakat, infak kepada ma'ahid syariah, mahat-mahat syariah. Imam Abu Hanifah, begitulah style dia. Maka setiap tahun, dia akan keluarkan peruntukan dia. Dia bukanlah niaga 100-200 bang, apa barang. Imam Abu Hanifah, main ratus juta punya. Juta lah pula, 100,000 kan. Niaga pagi. Ini untuk mahat. Ini untuk fakir-fakir miskin. Ini untuk keluarga aku. Lalu apa kata Imam Abu Hanifah? Hadhi arbahu bada'i'ikum ajrahallahu lakum ala yadaya. Ini semua duit korang, bukan duit aku. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan dia datang melalui perniagaan aku. Ini hak korang. Dia tak ada pun rasa ini duit yang aku keluarkan daripada kocik aku, daripada hasil kerja aku, tak ada. Ana bila cerita Syiria ni memang teringat sungguh lah. Tadi baru pagi tadi ada wakil Muslim Care call. Anda tanya ke dia apa perkembangan sekarang Syiria. Kan orang pun dah senyapkan Syiria ni. Dia kata habis dah, dia kata. Selatan Syiria tu yang border dengan Jordan dan Dar'a tu, dulu kuat kawasan tu Mujahidin pegang. Sekarang dah habis dah, dapat ke Bashar and the gang. Tekanan kuat-kuat, diserang, bom-bom habis. Sekarang dia kata Syiria akan dibahagi kepada 4. Sebahagian dapat ke Syiria, sebahagian dapat ke Turki, sebahagian dapat ke Rusia, dan ada juga bahagian untuk Amerika. Pening kepala aku, Amerika pun ada juga. Ha, mestilah abang kawasan mesti dapat juga. Ha, itulah yang berlaku sekarang ni. Terkenang masa belajar tu tuan-tuan, ada seorang doktor tau. Doktor ni nama Dr. Ghassan. Anda ingat sampai sekarang nama dia Dr. Ghassan. Jadi kita orang ni, rumah kita orang sewa tempat yang jauh dengan bandar. Pasal makin jauh makin murah kan. Bandar kan mahal. Duduklah kawasan kampung. Jadi dalam kawasan kampung tu ada doktor nama Dr. Ghassan. Tempat kita orang duduk terpanggil Mukhayam Palestin. Tempat tu dipanggil penempatan pelarian Palestin. Jadi kita orang ni dulu kategori pelarian Palestin. Duduk kawasan tu. Kawasan tu dia punya